So dia punya isi dia tengok tu warna kuning lah. Hai semua, hari ini saya dapat sebiji durian kahwin. Durian kahwin jenis ikan mas. So saya perolehi di Bukit Genting, Bukit Genting Balik Pulau. Yang ni saya beli di dusun. Dusun. So yang ni kali pertama lah saya untuk musim ni saya cuba durian kahwin jenis ikan mas. So ni secara ofisialnya durian ikan mas ni adalah jenis durian yang ke-14 lah saya telah cuba, yang saya akan cuba untuk kali ini. Sebelum ni saya dah try D11, kemudian saya dah try D90, 604, Lipan, Holo, Xiao Hong, Kunpo, Durian Kampung. Kemudian saya dah try Capri dan Kapal Terbang, dan yang sebelum ni adalah D14 dan Kacang Hijau. So yang ni adalah durian kahwin yang ke-14. Okay. So besar yang ni saya dapat. So yang ikan mas ni baru saja mula luruh. Seminggu lepas saya dah tanya dah. So dia cakap masih lagi buang buruk lagi. So minggu ni dia bagilah jual untuk saya try lah. So dia punya berat ni adalah 2.7 kg. Okey. So 2.7 kg. So memang besar lah. Memang besar dan berat lah. So saya harap yang kali ni buah dia okey lah, sebab buah dia masih baru lagi. So dia punya cara nak buka dia pun tak susah sangat. Okey. So dia punya kulit dia memang tebal lah. Kulit dia tebal. So dia punya isi dia tengok tu warna kuning lah. So ini adalah isi ikan mas. Kenapa dia nama dia ikan mas ni saya tak pastilah, dia punya sejarah dia macam mana. Ok, so ni dia punya texture. Tengok texture, colour dia. Colour dia taklah kuning terang sangat. Tapi dia punya texture ni kalau kita tengok ni, dia macam ada hitam-hitam sikit. Dia gelap-gelap sikit lah dia macam ni. Dan dia ni tak sesuai lah kalau dia durian ni nak disimpan terlalu lama. Sebab yang ni, durian ni adalah daripada pagi tadi jatuh. So saya makan sebelah petang ni, saya buka sebelah petang ni, dia dah betul-betul lembut lah ni. Okay. Kalau pegang ni pun tekstur dia memang lembut lah. So dia punya satu ulas tu memang besar-besar. Nampak dia macam ada, kalau tengok nampak macam tak berapa cantik sangat. Tapi dia macam lebam-lebam sikit. Tapi daripada segi tekstur saya rasa okey lah. Memang okey lah ni. Yang ni pun yang saya pernah dapat pada tahun lepas. So macam ni lah dia punya tekstur dia. Okay. So macam ni. So dia punya tekstur dia memang lembut. Kalau kita pegang ni memang lembut. Dia tak adalah nampak sangat berlemak-lemak sangat . Memang lembut lah. Dia macam lembut-lembut macam durian kampung. Tapi dia punya isi dia tebal. Isi tebal dan saiz dia yang besar lah. So daripada segi rasa, daripada segi rasa memang manis dia tu. Kurang sikit daripada durian kampung. Tapi manis-manis dia manis yang lembut . Dia kurang, dia tak ada lemak atau berkrim. Tapi sebabkan dia punya isi dia tebal ni dan saiz dia yang lebih besar, so bila kita makan tu dia memang lembut lah. Macam kita makan apa ni, satu yang macam kuih yang lembut-lembut semua tu kan. Dia nampak macam cair ni, kalau masuk dalam mulut ni memang cair di mulut lah . Bagi saya dia memang sedap lah. Kalau nak dibandingkan dengan
durian kahwin yang lain. Kalau saya dah try 13 jenis sebelum ni, saya rasa dia memanglah tak boleh lawan kumpul, kapri ataupun holo. Tapi dia masih level kalau dari segi ranking, saya rasa mungkin nombor 5 ataupun 6 di bawah ni, di bawah mungkin di 14 tu. Sebab di 14 pun dia ada ciri-ciri dia yang tersendiri lah. Cuma kalau mereka yang gemar makan buah durian ni, okay, jenis suka makan buah durian bersama cendol, cendol contohnya, kalau letak dalam cendol, cendol ni memang sedap gitu, sebab dia memang dah cair, lembut dan boleh cair lah kalau kita satukan dalam cendol lah, semangkuk cendol. So daripada segi harga, okay, sebabkan yang sekarang ni adalah boleh dikatakan pertengahan lah, pertengahan bulan 6 ini adalah boleh katakan sebagai pertengahan musim lah. Dan buah sekarang ni memang boleh katakan yang banyak lah di balik pulau. So harga yang saya beli tadi, saya dapat ni untuk 1 kilogram durian jenis ikan mas ni adalah sebanyak RM12 per kilogram. So dia bagi tadi ni 2.7. So lebih kurang sebiji ni tadi lebih kurang RM30. Saya rasa ulas dia pun banyak. Saya hanya buka yang ni dia. Cuma dia tak sesuai lah kalau kita nak simpan sebab dia terlampau lembut. Terlampau lembut. Tapi daripada segi tekstur dia, memang saya suka lah. Dari tekstur saya suka. Kemudian kalau nak makan terlampau banyak pun, untuk satu biji seorang makan ni, saya rasa mungkin ada orang dia suka. Tapi saya rasa saya tak boleh habiskan lah. Sebab kita akan rasa muak sedikit lah. Tapi daripada ni segi keseluruhannya sedap. Durian ikan mas ni sedap. Dia memang saya dengar ikan mas ni sebab dia nama dia pun tidak diregisterkan. Saya dengar daripada uncle tu. Memang ada beberapa dusun saja yang ada nama ikan mas ni. Dan dia tidak diregisterkan. So saya pun tak pasti. Kalau dia registerkan yang terkini, saya tak pastilah. So dia punya, saya bernasib baik sebab buah ni tidak jatuh pada awal musim. So harga dia pun bolehlah, sesuailah dengan jumlah durian yang telah lulus sekarang ni. So kalau siapa-siapa yang nak mencuba, tak semua gerai ada jual ikan mas ni. Saya pun just tanya, tapi yang ni sebab saya punya kenalan lah. Uncle tu saya dah kenal lama lah. So apa-apa pun dia jual ni pun, ada ni pun dia kontak saya sendirilah. Kontak saya sendiri nak tanya, nak rasa ke tidak, kemudian dia hantar lah dekat saya. Okay, bagi penggemar durian, so ni adalah durian kahwin yang ke-14 lah. Secara officialnya saya rasa, so namanya durian ikan mas lah. Kalau ada siapa-siapa yang jumpa nanti, boleh cubalah rasa durian ikan mas ni. So apa-apa pun kita jumpa lagi lah di video-video yang akan datang. Terima kasih.